Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan saya ada sebuah Innova Reborn warna putih tahun 2019, 2,4 diesel. Teman-teman, jangan lupa subscribe Dilva channel untuk membantu saya, membuat saya senang membuat video-video lebih mantap lagi. Kita lihat interiornya dulu. Nah, di lampu headlampnya, bagian headlamp sudah LED proyektor, ada dua. Ini tipe V. Kalau tipe G ini masih halogen dua-dua. Nah, ini ada halogen satu. Kemudian LED proyektor di sini ada DLR-nya. Di bumper ada fog lamp, ini masih halogen. Kemudian lampu sein juga halogen. Ini ada sensornya. Ini bagian luar, ini belum ada lampu alisnya. Nah, bagian spion ada lampu sein di spion warna two-tone, putih dan hitam. Ini ada apa namanya, pelindung ini. Ini untuk bagian samping. Oke, kita lihat di bagian belakang. Nah, ini penampakan belakang. Di atas ada antena sirip hiu. Kemudian di sini ada lampu stop lamp. Ini stop lamp. Dan wiper belakang. Ini sisi lampu belakang seperti biasa ada tulisan Innova-nya. Ini lampu sein. Kemudian stop lamp. Kemudian ini lampu mundur. Ini lampu malamnya. Di bawah ada reflektor dan ada sensor parkir. Ini tambahan untuk melindungi dari produk ARB. Nah, di sini ada kamera mundur, teman-teman. Kamera mundur, kemudian ada lampu untuk plat malam. Ini tuas untuk buka bagasi. Ada logo Innova. Kemudian ada logo kebangsaan Toyota, maksudnya. Sebelah kanan tulisan Kijang yang tanpa punah. Kemudian 2,4 V, ini menandakan ini bahwa diesel. Ini untuk bagian belakang ada tangki, buka dari luar. Ya, oke, ini penampilan Innova Reborn tahun 2019. Oke, kita lihat ukuran ban sekarang. Pelek bawaan tidak begitu, cuma satu warna, tidak two-tone dia. 205 65 ring 16. Ini merek kopi ya. Ada logo Toyota dan nomor. Untuk depan cakram sok seperti biasa ada perkeo. Di belakang kita lihat. Nah, di belakang bannya sama, kemudian sistem rim tromol. Pelek sama, masih satu warna. Suspensi belakang independen seperti Innova sebelumnya.
Oke, itu ukuran ban sama. Untuk sebelah kiri tidak ada lubang kunci. Ada lubang kunci bila darurat ini, karena memang langsung buka dari kanan. Ini teman-teman nampak eksterior dari Innova Tribun tahun 2019 warna putih 2,4 V. Jangan lupa like, berikan komentar, dan subscribe Dilva Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.